Audio Jungle. Audio Jungle. Saya akan membuat tips ya. Ini apa namanya? Motor RS King. Ya, RS King ya seperti ini pokoknya. Nah, kita akan memberikan info saja ini ya. Apa yang mengatasi cara mengatasi bagian tali RPM atau slotnya ini yang merembes. Tuh, tempatnya RPM. Ya, tali RPM yang merembes di bagian bak mesinnya. Ini udah dibuka ya. Bautnya ini tadi udah dibuka, terus kita langsung cabut aja. Nah, ini kan udah terlepas ya. Kita langsung ini caranya ya biar enggak merembes ya kita lem saja. Kita cabut. Kita cuci yang bersih. Ini dengan lawannya kita cuci dulu, terus kita tutup deh. Kita lem. Saya kerjakan dulu. Kita bersihkan dulu ini, baru kita lem dengan yang ini. Ini udah ada cairan pembersih. Nah, kita langsung tuangkan aja, terus kita bersihkan sedikit saja, cukup sedikit. Oke nih, pas kena kamera tuh. Kita bersihkan semua biar nanti pas kita lem itu lemnya melengket dengan sempurna. Ini kan enggak lubang ya, kita lubangkan dulu. Lubangnya ini kotor nih, saya bersihkan dulu lubangnya. Nah, seperti ini. Lubangnya kita tutup biar dia ngekek enggak mengalir dari sininya, terus sininya juga enggak melanggar. Ini diaplikasikan untuk motor yang sudah enggak menggunakan RPM ya, atau RPM-nya sudah meninggal. Kita aplikasikan dengan cara yang demikian. Soalnya kalau masih hidup ya jangan begini. Kalau hidup kan ininya kan masih enggak lubang, jadi otomatis enggak bocor. Yang penting asal karetnya itu enggak kalah, enggak melar. Kalau karetnya melar, yuk kita langsung celup aja. Seperti ini, biarkan mengembang. Setelah itu kita ambil. Biarkan dulu, saya bersihkan dulu yang lawannya ini. Nah, kita gunakan lem yang seperti ini, lem kayu. Lem kayu ya, seperti inilah modelnya. Nah, keduanya harus dicampur 1:1, A dengan B. Ini 1, ini banding 1 ya. Kita ambil sedikit saja. Sebelum dicampurkan, yuk kita bersihkan dulu lawannya. Kita bersihkan dulu. Nah, seperti ini tampak dari luar. Set, nah seperti ini. Terus kita ambil salap, kita biarkan aja.
kita lap sampai bersih. Bersihkan seperti ini. Oke, langsung kita buka lemnya. Lem. Cari kertas atau sejenisnya seperti ini, pinggirkan dulu. Nah seperti ini, set. Satu banding satu. Namanya dembul kayu, kita pakai lem. Ya kalau dengan besinya itu melengket dia. Nah, kita udak-udak seperti ini ya, udah aduk. Kelihatan enggak? Kalau sudah ya langsung kita masukkan di dalam sini. Kita sumbat. Sampai keluar dari ujungnya seperti ini, shot. Nah itu enggak keluar-keluar kamu sapu. Tuh udah keluar ya. Jadi lihat, oh sorry. Enggak kelihatan. Tuh udah keluar ya. Sudah cukup. Nah, udah diuntir-untir seperti ini. Sudah cukup. Setelah itu kita langsung bisa juga dilem langsung sini ya, supaya enggak. Kita kasih mati saja sekalian ya, kita enggak kasih celah untuk ini karena karetnya ini kan buat lubang ya. Kita pinggirnya saja kan. Kita paten. Ya seperti ini udah. Setelah itu kita langsung lari ke lawannya. Bersihkan dulu ini. Setelah itu kita langsung masukkan. Nah ini langsung kita bersihkan. Seperti ini. Napa lo? Dengar ini lagi aku boleh ngeki korek. 15 juta. Berapa? 15. Ya sekarang kita lap. Menang ya malam. Ini gimana? Karena gerane. Nah, kita pasang aja. Set, masukkan aja. Ini. Mulai malam takuran kentong. Set, kita masukkan. Nah, udah segini. Nah, kelihatan enggak?
Nah, seperti ini. Biarkan begini saja. Nanti kalau sudah anu ya kita langsung gini aja. Ratakan. Usahakan mesinnya itu dingin, karena panas nanti lemnya tidak kering-kering, malah terus. Nah, dan terus kita baut, set. Kencangkan. Sudah cukup. Bila kurang kuat ya kasih kuat lagi. Sudah cukup. Nah, gitu aja. Cukup sekian tutorial dari kami. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan pastinya di-share dong. Sekian dan terima kasih. Audio